Hello guys, assalamualaikum. Welcome back to the segment. Apa khabar guys? Saya harap anda semua dalam keadaan sihat. Dan kepada siapa yang masih lagi belum subscribe, saya harap anda boleh tekan butang subscribe. Dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. Okay guys, malam ni kita ada lebih kurang dalam 4 cerita yang saya nak ketengahkan. Tapi sebelum kita mula kita punya rancangan pada malam ni, macam biasa, kita just nak inform yang kita dah available di Spotify, Apple Podcast dan juga di Google Podcast. Anda boleh cari The Segment Markas Puaka. Okey, malam ni tema bebas. Okey, cerita yang bercampur aduk. Tapi kita ada lebih kurang dalam 4 cerita lah yang kita nak ketengahkan. Dan ini adalah kisah yang pertama. بسم الله الرحمن الرحيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum kepada Cip dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Suraya dan berasal daripada Pulau Pinang. Jadi kejadian yang saya nak sharekan ni kepada anda semua ni berlaku pada hari raya keempat pada tahun ni yang jatuhnya pada hari Sabtu, Fiz. Jadi sebenarnya saya pun dah berjanji dengan cousin yang saya nak datang beraya dan tidur dekat rumah dia yang terletak dekat KL dan saya dah datang menaiki bas. Jadi masa hari Jumaat tu saya pergi beli tiket bas, iaitu pada hari raya yang ketiga lah saya beli tiket bas. Dan saya pun bertolak daripada Penang lebih kurang dalam pukul 11.40 malam. Dan saya tiba dekat terminal Bersepadu Selatan ataupun TBS lebih kurang dalam pukul 6.30 pagi macam tu. Jadi Fiz, bila dah sampai, saya pun terus buat video call bersama dengan cousin saya, memandangkan saya ni tak reti sangat dengan pengangkutan yang berada dekat KL ni lah. Lebih-lebih lagi menggunakan train. Jadi cousin saya dah ajar sebelum ni macam nak naik train, tapi saya macam kurang confident sikit. Jadi Fee, lebih kurang dalam pukul 7.40 pagi macam tu, saya tibalah dekat Pangsapuri, rumah cousin saya ni. Saya ambil keputusan, okay, kita cuba je lah naik train yang dia ajar. Walaupun saya tak berapa nak confident, tapi saya teruskan juga. Jadi Fee, sepanjang perjalanan saya nak pergi ke rumah cousin saya ni, saya masih lagi bervideo call dengan cousin saya. Sehinggalah saya nak naik ke rumah dia menaiki lift. Jadi pada ketika tu, cousin saya yang masih mengantuk ni, dia cakap dekat saya yang dia nak baring sekejap sementara tunggu saya naik lift dan sementara nak menunggu saya sampai kat rumah dia lah. Dan video call kami ni masih lagi tak dihentikan. Jadi saya pun tunggulah lift. Tunggu. Dan ketika tu hanya saya seorang je yang menunggu lift di awal pagi, sehinggalah lift tiba dekat aras ground floor pada itu. Dah sampai lift dekat ground floor, dan bila pintu lift tu terbuka, saya masuk lift macam biasa je, Peace. Tak ada masalah apa pun. Dan saya pun rasa pasti, you know, para-para pendengar Markas Puaka biasa dengar bila pintu lift dah tutup dan mula nak bergerak, mesti akan ada suara daripada lift going up. Mesti. Kebanyakannya lift zaman sekarang memang macam tu lah.
Jadi saya pun masuk lift, pintu lift pun tertutup. Gerak. Dan masa pintu lift tertutup, terdengar suara daripada lift tu going up. Jadi Viz, masa ketika pintu lift tu nak bertutup dan suara rakaman lift tu mengatakan yang dia nak naik ataupun going up ni, saya terdengar ada satu suara bisikan halus menyebut perkataan lift naik. Saya terdengar suara ni. Dan secara tiba-tiba bulu roma saya semua meremang, Viz. Dan saya cubalah perhatikan keadaan dekat dalam lift ni. Kan, saya perhati keliling lift ni, nasib baik saya tak jumpa apa-apa, tak terserempak dengan apa-apa, tak ada. Jadi pada awalnya tu, saya ingatkan cousin saya buat prank pada saya lah, ingatkan dia bercakap dekat telefon tu kan, going up ataupun apa, lift naik ke atas kan, dia mungkin bercakap apa daripada dalam telefon tu. Tapi Fish, bila fikir-fikirkan balik, mana mungkin bisikan tu datangnya daripada telefon sedangkan telefon tu saya pegang, kan? Walhal, saya dengar bisikan halus tu memang betul-betul dekat sebelah telinga saya ni. Tapi tutup, gerguk, going up, naik ke atas. Jadi bila lift dah sampai dekat tingkat atas tu, dah sampai dekat rumah cousin saya, saya pun bergerak pantas lah keluar daripada lift tu dan bergerak pantas pergi ke rumah dia sambil mengetuk pintu rumah dia. Panggil nama dia. Kan? Saya panggil nama dia dan saya cakap dekat dalam video call ni, cakap, cepat sikit buka pintu. Cakap. Dan saat pintu rumah dibuka, memang kelihatan muka cousin saya ni, memang muka dia bengkak gila. Muka sembab lah. Muka sembab, sememih baru bangun tidur. Jadi selepas saya dah masuk ke dalam rumah, dah tutup apa pintu semua ni, saya pun terus bertanyakan soalan dekat cousin saya ni. Ni aku nak tanya kau ni. Tadi kau ada prank aku dekat lift ke tadi? Ha? Tiba-tiba kau macam berbisik dekat telefon, ha? Naik ke atas lah, lift naik lah. Ada ke? Dan cousin saya ni menidakkan benda tu. Ha? Dengan rupa paras dia yang sememeh tu, dia menidakkan benda tu. Sekarang persoalan dia sekarang ni, Fiz. Suara halus siapa yang saya dengar pada ketika tu? Itu dia guys, kan? Kisah yang pertama. Kisah yang pertama ni dikongsikan oleh Suraya dengan kisah dia berjudul Suara. Seram juga, walaupun pukul 7.40 pagi, walaupun pukul 7.40 pagi naik ke atas, kan? Tekan butang, contohlah kita tekan butang nombor 3, kan? Pintu lift tu tutup, teng, going up, naik ke atas. Seram tu. Okay, alright, mesti ramai pelik macam, Cip, kenapa kau pakai kurta pula hari ni? Hari ni kan Jumaat, kan? Hari Jumaat, kan? Kita lah ada solat Jumaat dan sebagainya. Of course, bila saya pergi ke office, saya pakailah baju macam ni. Baju-baju relax-relax je, kan? Ha, kita pakai baju kurta. Tapi kurta saya ni macam pelik sikit lah. Dia kurta lengan pendek. Kan? Okay, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang kedua, kisah yang dikongsikan oleh Razib. Jom kita dengarkan. Assalamualaikum kepada Fiz dan juga kepada semua penonton Markas Puaka. Waalaikumsalam warahmatullahi. Fiz, aku nak tanya kau ni. Kau pernah dengar tentang pokok kemang tak? Eh? Ataupun selalu orang panggil dia pokok binjai. Pokok dia ni, kalau yang mana yang tak tahu, pokok dia ni tinggi merimbun, banyak cabang pokok ni. Eh? Dan keluarga aku ada kisah dengan pokok ni. Jadi Fiz, masa aku kecil-kecil tu, pokok ni antara objek yang paling aku takut lah. Antara pokok yang aku paling takut sekali. Bukan aku aja, tapi budak-budak kampung Senggarang, Batu Pahat, semua takut dengan pokok ni. Aku tak tahu apa. Kan? Dan pokok ni pula, dia adalah pokok kemang yang besar dan terletak lebih kurang dalam 6-7 meter daripada jalan kampung. Jadi Fiz, pasal kisah pokok kemang ni. Kisah ni berlaku masa aku berusia 9 tahun. Abang aku masa tu berusia 12 tahun dan setiap malam kecuali pada malam Jumaat dan juga Sabtu, kita orang akan pergi mengaji dekat rumah Haji Sungip. Haji Sungip nama dia. Haji Sungip ni, rumah dia jarak kira-kira lebih kurang dalam 8 tiang lampu lah daripada rumah kita orang. Tak adalah jauh mana pun. Jadi, kalau katakan kita orang nak pergi ke rumah Haji Sungip ni, kita orang perlu melintasi kawasan pokok kemang ni.
Dan kawan-kawan selalu cakap dekat pokok tu ada penunggu sebenarnya. Dan aku ni pula memang penakut kan? Tapi abang aku ni berani dan kata abang aku, "Eh, kau jangan takut sangatlah dengan benda ni. Ha? Kalau kita tak kacau penunggu tu, penunggu tu tak kacau kita pun." Abang aku cakap macam ni. Jadi setiap kali melintasi pokok kemang ni, kita orang akan baca Al-Fatihah dengan kuat. Baca dengan suara yang kuat. Jadi pendek katalah, pendek kata masa tu kalau ditanya tentang penduduk, kalau ditanya pada penduduk, siapa yang membaca Al-Fatihah dengan kuat bila lalu dekat kawasan pokok kemang tu, orang-orang kampung ni akan cakap, "Oh, yang baca Al-Fatihah kuat-kuat tu, anak-anak Pak Hasan." Dia cakap begitu. Dan orang kampung mesti tersengih lah bila tengok gelagat kita orang ni. Jadi pada satu malam ni, ketika balik daripada mengaji tu, dan kita orang tengah sembang kan, tengah leka bersembang, tengah cerita pasal cerita Knight Rider. Siapa yang tahu zaman-zaman tu, zaman-zaman movie ataupun zaman-zaman series Knight Rider, kan? Korang mesti tahu siri televisyen popular yang kita orang baru je tonton dekat rumah Haji Sungim ni. Jadi bila kita orang berborak-borak, bercerita, bersembang tentang cerita Knight Rider ni, kita orang terlupa nak baca Al-Fatihah masa lalu dekat pokok tu. Tahu-tahu tengah bersembang-bersembang berborak-borak, dah sampai dekat sebelah pokok kemang ni. Jadi Fiz, masa kita orang melintasi ataupun lalu dekat kawasan pokok kemang ni, sambil orang kata terlupa nak baca Al-Fatihah ni, entah daripada mana tiba-tiba muncul seorang perempuan yang tak jauh daripada kita orang. Tapi perempuan ni adalah perempuan tua. Jadi masa tu aku dah takut habis. Aku memang dah takut. Abang aku pun sama panik juga, menggelabah. Jadi kita orang pun menjerit sekuat hati. Nak lari tapi tak boleh. Kaki kita orang ni seakan-akan macam terpasak tau dekat tanah. Jadi masa tu aku tengok abang aku dah mula baca Al-Fatihah. Tapi bacaan dia, dia lebih kurang macam tersangkut-sangkut, tersekat-sekat. Kan? Bismillah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mulut dia tu macam terkunci tau, macam susah sangat dia nak baca. Yang aku pula terus menjerit sekuat hati, meronta-ronta nak lari tapi tak boleh. Jadi dalam keadaan kita orang tengah panik tu, aku tengok abang aku dah jatuh pingsan ke depan. Dah tinggal aku seorang je yang masih sedar kat situ. Dan perempuan tua tu pula, dia hanya diam memerhatikan kita orang. Aku terus menjerit, menangis-nangis aku masa tu. Dan secara tiba-tiba kaki aku ni rasa ringan. Apa lagi, tak ada cerita banyak, aku terus berlari seolah-olah macam tak cukup tanah aku berlari ni. Aku tinggalkan abang aku, aku tinggalkan perempuan tua tu. Tak berani aku nak toleh ke belakang. Jadi bila sampai je kat rumah Hafiz, semua orang tengok aku macam terkejut tau. Macam bila aku sampai rumah dengan keadaan yang termengah-mengah, tercungap-cungap, sambil-sambil menangis. Dan diorang pelik, kenapa aku seorang je yang balik pada malam tu. Jadi aku pun ceritakanlah apa benda yang berlaku ni. Lepas tu abah pergi ke rumah jiran-jiran minta bantuan untuk cari abang aku yang aku tinggalkan dekat kawasan pokok kemang tu. Jadi pada ketika tu Fiz, abah dengan dua lagi abang aku yang lain bersama dengan beberapa penduduk kampung terus pergi ke lokasi pokok kemang tu. Dan bila diorang sampai kat sana, abang aku tak ada pun kat situ. Puas diorang cari kawasan sekeliling tu tapi tak nampak pun kelibat abang aku yang pingsan tu. Jadi aku fikir, mana pula abang aku menghilang ni? Dan itu orang kata menjadi macam tanda tanya kita orang lah. Dan ada juga yang mengagak bahawa abang aku dah balik ke rumah seorang-seorang. Tapi mustahil Pis. Kalau betul lah katakan abang aku balik sendiri, kenapa kita orang tak bertembung dengan dia ataupun tak berselisih dengan dia bila kita orang nak ke kawasan pokok kemang tu? Nak jadikan cerita, lebih kurang dalam sejam jugalah kita orang cuba untuk cari abang aku ni. Dan ayah ada mencadangkan mereka semua pulang dan cadangkan untuk sambung pencarian tu pada keesokan hari. Jadi sambil nak balik tu, penduduk kampung masih lagi panggil, memanggil-manggil nama abang aku ni. Dan secara tiba-tiba, salah seorang penduduk, Wak Jas nama dia, menjerit bagi tahu yang abang kita orang dah dijumpai. Dan masa kita orang jumpa abang kita orang ni, masa kita orang jumpa abang aku ni, aku tengok abang aku ni ditemui dalam keadaan duduk sambil menangis terisak-isak sebelum dibawa balik ke rumah. Dan keadaan dia macam orang bingung tau.
kan? Orang yang bingung, orang yang ketakutan. Dan apa yang mengherankan Fiz, apa yang mengherankan kita orang penduduk kampung ni semua, macam mana diorang tak nampak abang aku? Sedangkan berulang kali diorang cari dekat kawasan tempat yang diorang jumpa abang aku tu, diorang berulang kali cari abang aku kat situ, tak jumpa pun. Jadi pada masa dekat rumah tu, ramai penduduk kampung yang datang. Jadi abang aku dibaringkan. Jadi pada ketika tu, ada salah seorang penduduk yang pandai merawat ni. Okay, nama dia Wak Busro. Okay, Wak Busro ni suruh abang baring, lepas tu dia merawat dia merawat si abang aku ni, kan? Dia lap muka abang aku dengan air jampi dia. Dan tak lama lepas tu, Fiz, abang aku kembali sedar dan kembali normal dan dah mampu bersoal jawab dengan orang yang berada dekat sekeliling dia ni. Jadi orang ramai ni dah mulalah tanya dia soalan satu persatu. Satu persatu soalan ditanyakan, dan antara soalan yang ditanya adalah, kenapa bila diorang cari abang aku dekat kawasan tu diorang tak jumpa, sedangkan abang kita orang ni memang nampak kita orang. Pelik kan, abang aku nampak kita orang tengah mencari dia, tapi kita orang yang tak nampak dia kat situ. Dan kata abang, dia nampak abah dan juga orang-orang kampung yang mencari dia, dan abang cuba untuk panggil nama diorang, tapi seolah-olah diorang tak menjawab pun panggilan abang. Dan abang pun sampai satu tahap melambai-lambai dekat muka penduduk-penduduk ni semua yang berada dekat situ yang mencari dia ni, tapi tak ada seorang pun yang nampak. Dan lebih kurang nak dekat 10 kali jugalah diorang yang mencari ni melintas dekat depan abang pada ketika tu. Malah ada yang bertentangan, berdepan dengan abang pada ketika tu, tapi tak ada seorang pun yang nampak abang kat situ. Dan abang pun ada abang pun ada cakap juga, yang Wak Jas, Wak Jas yang menemui dia tu pernah sekali tersepak kaki dia. Jadi bila tanya Wak Jas, memang Wak Jas kata dia terasa macam dia tersepak sesuatu, tapi bila disuluh, tak ada pula orang kata tunggul kayu ke batu ke apa, tak ada, tak ada apa-apa objek yang disepak. Tapi masa dia berjalan, dia rasa macam dia tersepakkan sesuatu. Dia suluh, tak ada benda pun dekat situ. Jadi abang pun ada ceritakan juga, Fiz, dalam masa dia tengah hilang tu, dia ditemani oleh perempuan tua tu. Oh, tapi perempuan tua tu tak cakap apa-apa. Dia hanya memerhatikan gelagat penduduk kampung yang mundar mandir duk cari abang aku. Dan setiap kali abang aku menyahut panggilan daripada penduduk kampung, perempuan tua tu akan menoleh ke arah abang pada ketika tu. Contohlah, contoh nama abang dah Azmana. Man! Man! Bang, saya kat sini, bang! Lepas tu perempuan tua tu pandang je muka si Azman ni. Jadi disebabkan abang dah tak sanggup nak ditenung oleh perempuan tua tu, abang terus tundukkan kepala. Dan kata abang, perempuan tua tu adalah perempuan yang aku dan abang aku nampak sebelum dia pingsan. Dan perempuan tua tu siap berpesan dekat abang. Kamu jangan menangis. Jangan menangis. Nanti diorang akan jumpa kamu ni. Nenek pergi dulu ya, Jo. Dan lepas perempuan tu cakap macam tu, perempuan tu terus gaib. Dan lepas perempuan tu hilang, abang terdengar suara Wak Jas memanggil nama dia. Jadi dalam keadaan lemah, dengan sahutan abang yang didengari oleh Wak Jas ni, kebetulan Wak Jas adalah orang terakhir yang hendak meninggalkan kawasan tersebut lah. Dan baru pada ketika itulah Wak Jas bagi tahu pada penduduk kampung yang dah terjumpa dengan abang dekat situ. Jadi Fiz, akibat dengan kejadian tu, lama juga aku dengan abang aku ni tak pergi mengaji dekat rumah Haji Sungai ni. Dan kira-kira lepas 2 minggu bercuti, barulah kita orang pergi mengaji balik. Tapi kali ni, bila kita orang pergi mengaji, pasti abah ataupun abang-abang aku yang lain yang lebih besar akan temankan kita orang. Sama juga waktu balik, salah seorang daripada diorang ni dah tunggu dekat depan rumah Haji Sungip. Dan setelah kira-kira sebulan ditemani oleh pegawai ataupun pengawal peribadi kita orang ni, akhirnya kita orang pun dah berani balik untuk pergi dan balik sendiri daripada rumah Haji Sungip ni.
Tapi Fish, walaupun macam tu eh, setiap kali melangkah daripada rumah, kita orang akan terus baca Al-Fatihah. Baca Al-Fatihah daripada rumah kita orang, lalu 8 tiang lampu sampai ke rumah Haji Sungip, kita orang tak henti-henti baca Al-Fatihah. Balik pun sama juga. Melangkah keluar aja daripada rumah Haji Sungip, kita orang terus baca Al-Fatihah sampailah dekat depan pintu rumah. Dan bacaan kita orang ni akan bertambah kuat bila kita orang lalu dekat pokok kemang tu. Jadi Fiz, walaupun dah 20 tahun berlaku benda ni, sampai sekarang saya masih ingat. Apalagi bila kita orang ahli keluarga berkumpul dekat kampung, kalau katakan ada keramaian, ada kenduri ataupun pada hari raya kan, sesekali ni kita orang akan menyingkaplah kenangan abang yang pernah hilang dekat situ Fiz. Tapi sekarang ni pokok kemang tu dah tak ada lah, dah ditebang. Yang tinggal sekarang ni tunggul. Tunggul pokok kemang tu yang tinggi lebih kurang dalam setengah meter macam itulah. Kan? Itulah kisah yang aku nak ceritakan dengan Hafiz dan juga kepada semua penonton Markas Puak. Itu dia guys, kisah daripada Razib dengan kisah dia berjudul Penunggu Pokok Binjai Senggarang. Seram juga eh. Dia seram, dia bukan apa, dia seram ialah perempuan tua yang datang entah daripada mana, itu yang satu. Lagi satu perempuan tua pula dah. Perempuan tua tu pun jenis yang berdialog juga dengan abang dia kan. Jangan risau, nanti dia orang nampak lah, dia kata kan. Ataupun jangan risau, kejap lagi dia orang datang lah. Nenek pergi dulu ya cu. Dapat kat aku, tak tahulah nak buat apa. Tapi mungkin dapat kat orang-orang lain yang lebih berani, mungkin perempuan tua tu kena lempang lah kot agaknya kan. Kau nak orang kata nak buat kelakar kat sini pula. Kalau dapat jenis orang panas bagan. Tapi kalau dapat jenis macam saya ni, nanti dia orang datang balik lah cu. Bengsan. Okey, jom kita teruskan dengan kisah kita yang seterusnya. Kisah yang ketiga, kisah yang dikongsikan oleh Azrul. Jom kita dengarkan. Okey Fiz, Azrul ni, Azrul ni dia merupakan seorang lelaki yang dah lama berkahwin dan memiliki seorang anak. Dan selama ni diorang bertiga ni termasuk isteri hanya menggunakan motosikal untuk kesana kemari. Diorang tak ada kereta. Tapi disebabkan anak yang berumur 4 tahun ni dah semakin membesar, jadi Azrul ni mengambil keputusan untuk beli sebuah kereta daripada seorang kenalan daripada laman Facebook. Disebabkan ini merupakan kereta pertama, Azrul ajak isteri dia untuk pergi teman makan angin dekat KL pada keesokan harinya itulah. Dan diorang ni bertolak daripada Ipoh ke Kuala Lumpur, diorang ikut jalan mana? Highway Karak. Waktu dalam perjalanan ni, anak dia yang berusia 4 tahun ni, Daniel nama anak dia ni, "Papa, Papa kentut ke?" Anak dia ni dah mula tegur disebabkan dia terbau benda yang busuk dalam kereta tau. Bau busuk tu bukanlah datangnya daripada Azrul ataupun isteri dia kan? Dan bau tu dia macam bau yang seakan-akan bangkai, bau macam bau busuk hanyir datang daripada entah mana, membuatkan si Daniel anak dia ni terasa mual lalu muntah beberapa kali. Jadi walaupun tingkap dibuka seluas-luasnya, bau tu masih lagi tak hilang. Dan terlintas juga apakah kemungkinan Azrul terlanggar bangkai haiwan liar yang mati dekat atas jalan raya yang membuatkan bau tu melekat dekat tayar kita ataupun sebagainya. Jadi disebabkan hal ni, Azrul ambil keputusan untuk berhentikan kereta dia dekat arena Karak untuk mencari daripada mana datang bau bangkai ni. Jadi bila dia dah berhenti, dia periksa kereta dia, tertongging sana tertongging sini, tengok bawah kereta apa segala macam ni, siapkan apa, dalam bonet kereta pun dia buka, dia tengok lah. Tapi langsung tak ada sebarang benda asing ataupun aneh yang mengeluarkan bau busuk tu dapat dikesan. Jadi bila si Azrul macam dah confident tak ada apa-apa benda, dia pun teruskan perjalanan. Jadi Fiz, ketika dia dengan isteri dia ni nak masuk ke kereta, Daniel yang duduk dekat seat penumpang belakang ni tiba-tiba menangis dengan kuat sambil-sambil mengetuk pintu kereta untuk keluar daripada kereta. Jadi sangkaan isteri si Azrul ni, dia macam, kenapa anak kita ni kan? Jadi si Azrul ni bergegas dan keluarkan Daniel daripada kereta lalu mengimbas-gimbas baju diri. Yelah, risaulah aku ada binatang kecil ke, kalajengking ke apa, kita pun tak tahu.
Jadi selepas pada tu, Azrul bawa Daniel tu yang masih menangis tu ke tandas untuk periksa tubuh dia. Kan? Yalah, kita tak tahu apa benda yang gigit. Kan? Diorang periksa, apa, dia, si Azrul ni periksa tubuh anak dia ni, tak ada apa-apa. Jadi Azrul dah mula risau tau, Pis. Dia dah mula risau dengan apa benda yang berlaku dekat Daniel. Walaupun dia cuba untuk tenangkan anak dia ni, anak dia ni tetap menangis. Susah nak berhenti. Jadi tangisan Daniel dekat tandas, dekat dalam tandas yang kuat tu menyebabkan seorang lelaki tua berkopiah dalam lingkungan 50 tahun macam tu datang menghampiri Azrul dan juga Daniel pada ketika tu. Jadi selepas diorang dah bertegur sapa, lelaki tua tu mengatakan mungkin ada sesuatu yang Daniel nampak dalam kereta. Ha? Dan mungkin benda tu ikut daripada rumah lagi. Ini pakcik tengok anak kamu ni. Rasa-rasanya anak kamu ni ada ternampak benda dalam kereta ni. Mungkin benda tu datangnya daripada tempat kamu bertolak tadi. Mungkinlah. Wallahualam. Tapi kalau tengok pada gaya anak kamu ni, nampak gaya macam dia ternampak sesuatu ni. Jadi pada ketika tu, si Azrul ni macam terdiam lah. Macam, siapa pula lelaki tua ni kan? Kenapa pula lelaki tua ni cakap macam ni? Jadi, bila si Azrul tengah berborak dengan lelaki tua ni, menceritakan segala tentang kereta yang baru dibelinya tu, lelaki tua tu terus menawarkan diri dia untuk bantu mengusir makhluk yang menumpang kereta Azrul sekeluarga ni. Macam tu. Tak apalah. Kat mana kereta kamu? Itu. Kereta kamu yang warna merah tu ke? Tak apa. Apa kata kalau pakcik tolong kamu untuk halau benda tu keluar daripada kereta? Itu pun kalau kamu sudi. Tak apalah pakcik, kalau pakcik rasa itu yang terbaik. Bolehlah kot pakcik, pakcik buat macam tu lah. Jadi si Azrul pun pergi dekat kereta, dia cakap dekat isteri dia, keluar daripada kereta dan diorang kosongkan kereta tu lah. Jadi Fiz, pada ketika tu lelaki tua yang memegang sebotol air mineral tu, dia baca doa dekat botol tu, dia mula untuk merenjiskan air tu di bahagian dalam dan luar kereta tu. Jadi selepas proses membersih tu tamat, serta-merta anak Azrul tu berhenti daripada menangis dan anak dia kembali tenang, Fiz. Jadi perasaan lega tu pun turutlah macam digambarkan oleh si Azrul dan juga isteri dia ni, muka dia lega habis lah. Jadi isteri dia ni pula menggesa si Azrul ni untuk memberikan setidak-tidaknya macam sedikit sagu hati lah dekat orang tua ni kan, RM50 ke apa ke. Jadi cepat-cepat, bila isteri dia bagi suggestion yang macam tu, cepat-cepat si Azrul ni pergi berlagi kat kereta dia, cari dia punya wallet untuk menghulurkan sedikit wang sagu hati dekat orang tua ni. Jadi masa isteri Azrul dekat dalam kereta, Daniel dekat dalam kereta, Azrul tengah cari wallet, dia nak keluar balik daripada kereta dan dia tercari, sayang, orang tua tadi mana? Yang tak ada pun. Orang tua tu dah hilang daripada pandangan dia orang ni. Jadi disebabkan terlalu banyak berlaku perkara pelik pada hari yang sama, Azrul membatalkan niatnya untuk bercuti ke KL pada ketika tu. Dan kejadian misteri tu, Fiz, masih lagi sedar dekat dalam ingatan dia walaupun tak lagi orang kata mengalami gangguan, tapi dia masih lagi boleh ingat pasal kisah ni. Jadi sebenarnya benda ni menimbulkan satu orang kata curiosity. Menimbulkan rasa ingin tahu lah, menimbulkan rasa ingin tahu tentang sejarah kereta terpakai yang dibeli daripada laman Facebook ni lah. Jadi si Azrul ni cuba untuk korek tau, cuba untuk korek some certain information lah. Dia korek information untuk berjumpa dengan penjual tersebut. Jadi selepas dikorek rahsia daripada penjual kereta ni, rupa-rupanya Proton Iswara lama yang dibeli oleh si Azrul ni pernah terbabit dalam kemalangan yang meragut nyawa tuan kereta tu 11 tahun yang lalu. Jadi si Azrul fikir, disebabkan hal ni ke anak dia kena ganggu?
Apakah itu menjadi asbab makhluk halus datang tinggal dalam kereta tu? Wallahualam. Jadi itulah kisah yang aku ingin kongsikan dengan Hafiz dan juga kepada semua beruntung markas puaka. Proton Iswara berhantu. Itu dia guys, kisah berkenaan dengan Azrul, Proton Iswara berhantu. Okey, soalan. Adakah benda-benda macam ni kita boleh dikategorikan sebagai benda-benda yang sahih? Sebagai contohlah, kita beli kereta dan kereta tu adalah kereta aksiden yang ada orang meninggal, ada orang mati dalam kereta tu, dan kita beli kereta tu. Adakah benda-benda ni boleh mengganggu kita in terms of, you know, ada benda, I don't know, benda-benda entiti ataupun makhluk yang melekat dekat kereta tu ke apa ke? Macam mana, apa pendapat anda? Saya macam agak skeptical sedikit lah tentang hal ni. Tapi yalah, bila kita ketengahkan kisah-kisah seram ni, kita kena berfikiran lebih terbuka lah. Untuk, yalah, sebab kisah-kisah seram ni dia macam-macam. Kadang-kadang benda-benda yang luar daripada jangkaan kita sebenarnya kan. Tapi saya ingin dapatkan pendapat daripada anda. Kalau katakanlah kita beli kereta yang mempunyai sejarah kisah silam kereta tu yang meragut nyawa dan sebagainya, adakah benda tu akan affect pada pembeli kereta yang baru? Apa pendapat anda? Tuliskan di ruangan komen. Okey, sebelum kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ni, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang masih lagi setia menonton rancangan Markas Puaka untuk malam ni, dan yang mana yang masih menonton tapi masih lagi belum subscribe. Korang ni nak kena rotan ke apa? Okey, jangan lupa tekan butang subscribe dan juga tekan butang bell ataupun butang loceng supaya bila kita upload video-video yang terbaru, anda akan mendapat notification yang the segment dah upload video baru dan anda boleh enjoy the show. Okay, sebab kita punya show pun sekarang hari Isnin, Rabu dan Jumaat. Kadang-kadang hari Sabtu kita akan ada show-show yang istimewa lah. Kadang-kadang kita ada show mengejut pada hari Sabtu. It depends lah. Dan kepada anda yang ingin join membership Janglot dan juga Antu Jepun, anda boleh tekan butang join. Kepada pengguna iPhone, saya tak tahu macam mana, because at some certain point pengguna iPhone dia akan ada masalah untuk join membership lah. Tapi pengguna Android, anda tak mempunyai masalah. Tekan butang join, harga serendah RM5 sebulan dan juga RM10 sebulan untuk Hantu Jepun. Jadi benefit yang anda akan dapat bila anda join membership ni, okay, of course untuk Hantu Jepun especially, okay, anda akan dapat merchandise discount lah. Okay, 10% merchandise discount. And as of right now, macam you guys tahu, kita dah release merchandise yang terbaru kita. Merchandise keychain, acrylic keychain, the segment official punya merchandise. Dan anda boleh beli di saluran Shopee. Harga dia ada dekat situ dan anda ada voucher code. Okay, kepada members Hantu Jepun, anda buka di community post, anda akan jumpa dia punya voucher code. Bila anda nak check out, anda masukkan voucher code, anda akan enjoy 10% discount. Okay? Alright, jom kita bacakan kisah kita yang terakhir pada malam ini. Jom kita dengarkan kisah daripada Tangan Gaib. Assalamualaikum Fiz. Waalaikumsalam. Okay Fiz, kali ini aku nak kongsikan satu pengalaman datang daripada seorang wanita yang bernama Rina, bukan nama sebenar. Dan umur dia sekarang, lebih kurang dalam 35 tahun lah. Dan masih lagi single, belum kahwin. Tapi 5 tahun lepas, Rina ni telah membuat satu keputusan yang salah sebenarnya. Jadi masa dia umur dalam 30 tahun, Rina ni dia didesak oleh mak bapak dia supaya mencari jodoh dan terus berkahwin. Disebabkan risau dengan umur dia yang makin lanjut, yang makin meningkat ni, takut jadi andar tu, anak dara tua kan? Jadi setiap minggu ditanya soalan yang sama kan? Dan membuatkan Rina yang selalu ulang balik kerja ni selalu duk fikirkan tentang desakan keluarga ni. Asal balik kerja lah, Rina macam mana? Jodoh kau dah jumpa belum? Dah ada boyfriend ke belum? Kau bila nak kahwin lah? Benda-benda macam tu lah. Itu tak habis lagi dengan tugas dia sebagai seorang guru sekolah rendah dekat satu sebuah sekolah di kawasan Selangor. Dan benda tu macam agak stresskan dia lah, agak pressure. Jadi sampailah satu hari ni, Rina berbual dengan seorang kawan baik dia yang bernama Irfa. Segala perasaan yang menghantui si Rina ni diluahkan pada si Irfa. Dan kebetulan pula, Irfa ni membawa kawan dia yang bernama Liana. Jadi Liana ni pun dengarlah juga luahan hati si Rina ni kan? Macam-macam solution yang diorang berikan. Tapi ada satu cadangan yang datang daripada Liana.
Rina, ada cara lain tapi mahal sikit lah, boleh tak? Kan? Jadi Rina dengan Irfan ni pun mula berfikir dan cadangan dibentangkan oleh Siliana. Tapi disebabkan Rina dah tak tahan dengan masalah yang dihadapi dia tu, dia pun berikhtiar je lah, ha, sampai bila dia nak jadi anak dara tua ni. Lagipun dah memang ada pepatah kata kalau dah jodoh tak ke mana, betul tak? Dipendekkan cerita, Rina dan juga Liana ni pergilah ke satu kawasan di Batu Pahat, Fish. Dan Irfa tak dapat ikut disebabkan ada hal keluarga. Dan mereka tiba dekat situ lebih kurang dalam waktu senja lah, di sebuah rumah kayu papan yang tak berapa nak besar. Tapi halaman dia sangat-sangat luas, Fish. Asalnya Rina macam was-was, tapi diorang keluar juga sebab Liana yakin dengan kawasan tu dan alamat dia pun macam betul lah. Jadi bila keluar daripada kereta, diorang dua ni pun berjalan kaki lah ke arah pintu rumah dekat belakang. Dan sewaktu mereka membagi salam, pintu dikuat dengan perlahan, Fish. Berdirinya seorang nenek tua yang berusia lebih kurang dalam 70 tahun macam tu, dengan rambut dia yang terurai warna putih, kan. Dan Siliana pun memperkenalkanlah diri dia dan bagi tahu hajat tentang nak mencari jodoh ni. Dan nenek tua tu terus pandang pada Rina, ha, sebelum mempelawa diorang dua ni masuk ke dalam rumah. Jadi masa Rina duduk dekat dalam rumah ni, dalam rumah tu macam bau wangi-wangian yang semerbak tu, macam bau kasturi yang sangat-sangat wangi. Jadi Liana dan juga Rina dipelawa untuk duduk oleh si nenek tu di atas lantai beralaskan tikar mengkuang, Fish. Dan dari situ bermulalah sesi soal jawab di antara nenek dan juga Rina. Dan segala soalan peribadi ditanyakan, antaranya kau ni kerja kat mana, ha? Anak nombor berapa, pernah kahwin ke tak sebelum ni, ha? Pernah putus tunang ke tidak, macam-macam soalan ditanya. Dan Rina menjawab soalan tu satu persatu, normal, dia jawab biasa je. Dan tengah si Rina menjawab soalan tu, tiba-tiba tangan nenek tu terus mencapai telapak tangan kanan si Rina ni. Pak, dia pegang. Sambil-sambil dia mendengar jawapan daripada mulut si Rina tu, mulut si nenek ni terkumat kamik duk bacakan sesuatu sambil-sambil nenek tu pejamkan mata dia. Lebih kurang macam itulah, eh. Dan panjang menjela si Rina ni menjawab ni. Sekali lagi si nenek tu bertanyakan soalan, tapi kali ni soalan, beberapa soalan baru. Jo, ni nenek nak tanya kamu ni, kamu pernah jadi orang yang ketiga? Kamu pernah ganggu rumah tangga orang? Dan Rina masa tu pandang je muka nenek, digilingkan kepala. Tapi soalan yang seterusnya tu membuatkan Rina ambil masa sikit untuk menjawab tau. Ni, nenek nak tanya, kamu pernah sakitkan hati orang? Tak pernah, Nek. Jadi bila Rina jawab macam tu, nenek suruh si Rina ni tanggalkan segala pakaian yang dipakai ni, dan hanya memakai kain batik yang nenek tu berikan. Dan si Rina ni rasa macam tak selesa, apa hal ni nenek suruh aku bogil pula ni, kan. Tapi Liana, tapi masa tu dia bagi signal dekat Liana, dia macam benda ni, kan. Dan Liana pada ketika tu hanya anggukkan kepala dia untuk meyakinkan Rina supaya terus bersetuju dengan kehendak si nenek tu. Akhirnya Rina pergi ke bilik kosong dekat belakang, tukar pakaian dia, pakai kain batik je, dan dia kembali ke ruang tamu dengan hanya berkain batik. Dan setelah pada tu, nenek tu pun teruslah pimpin tangan Rina ni dan bawa ke tandas ke belakang rumah, dan dia ditempatkan di atas sebuah kerusi kayu. Jadi nenek tu mengambil sebatang kayu dan mengacau air dekat dalam sebuah tempayan. Dia kacau sebelum dia mencedok air tu dan mencurahkan air tu yang bercampur dengan segala bunga-bungaan ni dan juga biji limau nipis. Dia curahkan dekat si Rina ni. Tapi Rina perasan satu benda. Masa dia curahkan air dekat Rina ni, nenek tu terkumat kamik membacakan sesuatu. Sambil-sambil tu dia suruh si Rina ni angkat tangan. Suruh angkat tangan, buka celah kangkang
dan segala bahagian lipatan lipatan ni semua dibukakan supaya semua air terkena dekat tempat-tempat tu. Jadi bila dah habis segala mandi bunga dan sebagainya ni, nenek tu memimpin Rina masuk ke dalam rumah, dan Rina pada ketika tu menggigil kesejukan tu. Kemudian dia, nenek tu suruh Rina pakai baliklah. Kamu pergi balik ke belakang tu, pakai balik baju kamu. Lepas kamu dah pakai baju, meh, duduk dekat sini. Si nenek tu offerlah, suruh si Rina duduk balik dekat tikar mengkuang tu. Ini nenek nak cakap dengan kamu. Lepas kamu balik ni, kamu jangan mandi selama 3 hari. Kalau kamu mandi pada hari kedua ataupun hari yang pertama, benda ni takkan menjadi. Jangan kamu mandi selama 3 hari. Jadi bila Rina dengar je, Rina macam okey ni. Jadi selepas pada tu, dia orang pun berdiri dan dia orang pun teruslah pulang. Dan Rina membayar nenek tu dengan harga yang bernilai lebih kurang dalam RM2,500. Jadi diorang pun terus pulang ke Selangor. Terus pulang daripada Batu Pahat tu, dia terus balik. Jadi si Liana ni pula sentiasa ingatkan Rina dengan apa nasihat dan juga pantang larang daripada nenek tu. Dan oleh demikian, Rina ikut kata nenek tu tau. 3 hari tak mandi, guys. 3 hari tak mandi. Hari pertama bila sampai dekat ofis, rakan-rakan semua puji Rina ni, berwangi, cantik, berseri-seri, kan? Dan benda tu berlaku selama 3 hari berturut-turut tau. 3 hari berturut-turut sepanjang Rina tak mandi ni, sepanjang tu lah diterima pujian, guys. Selepas genap 3 hari pantang tak mandi, barulah Rina mandi macam biasa. Kalau diingatkan semula, guys, hampir selepas sebulan berjumpa dengan nenek kat Batu Pahat tu, dah mula muncul benda baru pula. Ada sejambak bunga yang si Rina dapat dekat ofis, kan, diletakkan dekat atas meja dia. Bila dibelik-belik kad, nama penghantar, nama dia Haziq, kan, seorang rakan sepejabat yang bekerja satu ofis dengan Rina. Dan Haziq ni pula 5 tahun lagi muda daripada Rina pada ketika tu. Ada kita penonton dekat sini nama Haziq. Haziq, kau jangan macam-macam, Haziq, eh. Jadi sejak sejambak bunga dihiaskan dekat atas meja, makin bertambah hadiah dan juga bunga yang Rina terima hari demi hari, guys. Dan akhirnya Rina buat keputusan untuk berdepan dengan si Haziq ni, kan? Walaupun ada rasa malu, mak kau terplay out pula tangan aku. Walaupun ada rasa malu, mulalah orang kata timbullah bibit-bibit percintaan diorang ni. 3 bulan diorang kenal antara satu sama lain. Tapi bila masuk 4 bulan genap diorang bercinta ni, Haziq menunjukkan orang kata tanda-tanda positif nak membina tiang masjid bersama. Dan Haziq meluahkan, dia meluahkan segala perasaan nak berjumpa dengan keluarga Rina untuk orang kata mengenali dengan lebih jauh dan sebagainya. Tapi perjalanan percintaan diorang ni bertahan lebih kurang dalam 1 tahun je, bis. Dan semuanya bermula bila si Haziq tu kantoi yang dia ada jatuh cinta dengan seorang perempuan sepejabat dengan diorang ni, dan nampak macam diorang ni nak berkahwin. Lagipun diorang tu sebaya, membuatkan si Haziq ni lebih berkobar-kobar lah nak berkahwin dengan orang yang lebih sebaya daripada orang yang lebih tua. Jadi si Rina ni pun jadi cemburu sampai tercetusnya perasaan sakit hati yang membuat-buat sampai benci nak tengok muka Haziq dalam pejabat ni. Tapi bukan Haziq je yang pada awal dia cuba untuk dapatkan Rina ni. Selepas dah move on dengan Haziq, Rina berkenalan dengan beberapa lagi lelaki kacak yang menawan daripada social media ataupun daripada Facebook ni. Semua sama status, nak berkenalan, tapi semuanya nampak macam ialah ke arah nak mempermainkan perasaan si Rina ni. Berkenalan, nak berkahwin dan sebagainya. Dia tiba tak jadi kahwin. Dan akhirnya si Rina sedar yang selama ni usaha dia macam karut, kan? Karut semata-mata. Batang hidung Liana pun dah tak nampak dah. Mesej dekat lala WhatsApp pun macam dah tak nak layan. Dan akhirnya si Ifa ni, Irfa, kawan baik si Rina ni, dialah orang kata tempat orang kata Rina ni luahkan perasaan dia, kan? Jadi Ifa ni pun macam serba salah juga sebab dia yang introducekan Liana dekat si Rina ni. Jadi disebabkan tu, Irfan mengatakan bahawa adalah lebih baik perkara ni diselesaikan dengan cepat. Jadi si Rina dan juga Irfan ni pergilah berjumpa dengan seorang ustaz.
Jadi apa yang yang dijelaskan oleh si ustaz ni membuatkan mata, hati dan minda si Rina ni terbuka dengan lebih luas? Ha, tak sepatutnya Rina membuat keputusan sebegitu dengan memilih jalan syirik Allah, dengan memilih jalan mensyirikkan Allah. Dan juga Rina disarankan untuk bertaubat. Dan alhamdulillah Rina pilih untuk bertaubat dan menyesal dengan segala perbuatan dia ni. Sekarang ni dah 35 tahun, masih lagi belum kahwin, tapi hidup dia lagi tenang, lagi aman. Cuma sesekali tu Rina cubalah untuk mengelak bersemuka dengan mak dan juga ayah dia di atas desakan untuk berkahwin lah. Alang-alang lebih situ, jom kita sama-sama mendoakan Rina supaya dia bertemu dengan jodoh sebelum dia cecah umur 40 tahun. Setidaknya perkara tu bolehlah membuatkan ayah dia ataupun mak dia tersenyum sebelum diorang ni melangkah pergi pada satu hari nanti. Itu dia guys, kisah yang dikongsikan oleh tangan gaib jodoh milik Allah. Saya tahu, saya faham. Okay, ada yang rasa macam, "Cip, cerita ni mana cerita lah Cip?" Kan? Ada yang pernah bercakap macam tu. Sebab apa? Bila saya dah baca halfway, saya macam, "Alamak Cip, aku dah baca cerita ni Cip." Aku pun tanya soalan yang sama kan? Tapi yelah, once in a while kita akan, bukan tak ada cerita, ada cerita. Tapi yelah, bila kita dapat teks kan, bila kita dapat teks, kadang-kadang saya pun salah juga. Kadang-kadang tak buat ulang kaji kan, tahu-tahu kita nak main baca, main boh je. So bila kita dapat cerita-cerita yang kita pernah dengar ni, kita sama-sama ulang kaji lah kan? Sebab apa? Cara penceritaan saya tu sekarang ni berbeza dengan apa yang anda pernah dengar sebelum. Mungkin pernah dengar sebelum macam macam tu kan, mungkin sekarang ni lebih bersemangat, dia macam tu. Dan kita mungkin juga ada penonton-penonton baru yang sampai, yang baru first time dengar cerita ni. Jadi yang mana yang pernah dengar tu, anggaplah ini sebagai satu ulang kaji sebelum kita menghadapi peperiksaan pada satu hari nanti. Okay, okay guys, saya rasa itu saja untuk malam ni. Jangan lupa like, share dan subscribe channel segmen. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode. Assalamualaikum. dah baca Alah, si sekala. Bukan selalu kan? Once in a while apa? Macam mana aku nak off benda ni? Selalulah saya ada masalah nak off lah benda ni. Okay. Mana nak off? Okay. Bye-bye.